Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Usrip Channel. Kali ini saya ngaritnya nyari jerami guys. Tapi ini untuk nyari jerami kali ini karena ini memang persediaan jerami di sawah-sawah udah mulai menipis. Jadi saya ini nyarinya terlalu jauh di tengah yang masih banyak airnya guys. Jadi perjalanan untuk mencari jerami aja itu sangat ekstrim guys. Jadi ke tengah melalui air guys. Jadi sawahnya itu kebanjiran, banyak airnya dan dalam, lumayan dalam lah. Jadi agak kesulitan. Ini nggak cukup satu balikan guys, ada dua balik karena kalau satu balikan terlalu berat guys buat dipanggul. Jadi terpaksa dibikin dua balikan guys. Jadi perjalanannya sangat ya lumayan melelahkan lah, karena melalui jalan yang berair yang dalam. Nah ini baru dapat satu panggul itu di belakang saya itu sudah ngep-ngepan guys. Maklum saya kan jarang lah yang namanya manggul padi, apa manggul jauh itu jarang. Biasanya kalau sampai lokasi motor yang ya walaupun manggulnya jauh tapi kan biasanya di darat guys, bukan jalan yang licin atau yang sawah seperti ini. Ini kan ya udah berat jalannya, kecek gitu guys. Oke guys, kita lanjut ngambil satu panggulan lagi lah. Saya paling nyari satu gulung aja, mungkin besok lah, besok nyari lagi karena ini ya terlalu ekstrim guys. Kalau bagi saya ini memakan waktu lama. Oke guys, kita lanjut ngambil satu gulung lagi karena di sana yang gebot baru istirahat guys, jadi nanti nunggu sebentar. Oke guys, ini perjalanannya melalui jalan yang galengan, tapi galengan yang udah rusak guys. Ini karena sering dilalui oleh orang kesana kemari, jadi galengannya juga hancur guys. Ya terpaksa karena ini jalan satu-satunya yang lebih dekat, jadi terpaksa saya lalui aja. Oke guys, ini jalannya yang harus dilalui sambil manggul guys, sambil manggul padi. Saya melalui jalan seperti ini guys. Ini memang jeraminya hijau-hijau, jeraminya hijau-hijau tapi jalannya sulit guys, banjir tuh. Padinya super guys tuh, tuh. Ini perjalanannya ekstrim. Guys, ini sini yang lewat tengah legowo. Halo. Oh. Ini yang kebot. Ini ibu-ibunya yang kebot. Yang di sana. Padinya sih super, sangat super padinya, tapi ya ini ekstrim sawahnya guys, sawahnya banjir tapi hasilnya nggak mengecewakan nih. Jeraminya hijau-hijau, ini perjuangan nyari jerami. Halo,
Nah, ini sampai ke tukang gebut. Ayo. Nah, ini dikebut dulu, nunggu sebentar. Tinggal nambahin sedikit lagi. Super itu
Pak. Kampung. Bayang lah ya. Lah gue rosak. Kena ramah sama orang jati. Oke, ini pencarian jerami nih, udah dapat banyak nih jeraminya, bagus-bagus. Ini walaupun di tempat banjir tapi jeraminya kering, guys. Karena ada alat ajaib, guys. Nih, lihat alatnya. Nah, ini, guys. Ini alatnya, guys. Nih. Ini plastik, guys. Plastik dibikin perahu ini kalau satu kali narik ini dapat satu gulung jerami. Ini kalau dua tarikan ini bisa dapat satu karung ini padinya, guys. Ini melebihi perahu. Nih, alatnya simple. Bisa dilipat, besok dibawa lagi. Oke, guys. Lanjut tinggal membawa ke pinggir. Guys, ini ngaritnya sudah dapat, tinggal pulang. Ini jaminya sangat berat sekali, guys, karena basah, jadi lumayan berat. Oke, guys, terima kasih, salam warik, salam satu hobi.